atas moto siap dipimpin, siap menjadi pemimpin. Malam ini telah kita praktekkan, yaitu regenerasi, re-estafet kepemimpinan. Yaklibul batin binillah. Kebajikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Sekali lagi, kebajikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Maka hari ini kita punya segudang kebajikan. Kalau tidak terorganisir, tidak punya planning, perencanaan, tidak punya program, tidak punya controlling yang bagus, evaluasi yang bagus, maka sia-sia kebajikan yang ada pada kita. OSPA ini sebuah wadah organisasi untuk melatih anak-anak kami menjadi pemimpin. Suatu saat kalian akan menjadi pemimpin. Di luar kalian akan berorganisasi, akan tidak kaku lagi. Kalian praktekkan apa-apa yang telah pesantren beri pada kalian. Hari ini kalian melatih, mengasah diri kalian dengan organisasi. Kebajikan-kebajikan yang ada di pesantren terorganisir.